Dah makan kan tadi? Dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Baiklah, macam apa korang nampak kat depan aku ni? Nampak? Bento Hero. Ini adalah takoyaki. Tada. Ha. Assalamualaikum. Apa ni? Nani. Bento Hero ni adalah takoyaki. Okey, mengiurkan. So macam apa yang korang tengok, hari ni aku akan cuba makan takoyaki. So ni dia punya sos dia. Ui, terbalik ni. Kiki! Dia asingkan dia punya sos lah sebab untuk beri kesegaran lah kepada takoyaki tu. Kalau tak ada dia soggy kan kalau dah tuang sos siap. So aku rasa macam mana ni? Tuang sos satu-satu ke? Okay lah, tuang sos satu-satu. So kalau korang nak tahu, Bento Hero ni macam sub brand daripada My Takoyaki. Aku tak sure lah kalau korang pernah dengar ke tak, tapi aku memang pernah dengar. My Takoyaki ni satu brand takoyaki Bumi Putra. Alamak, so dah habis. Aku difahamkan My Takoyaki ni dia mula bertapak dekat Malaysia ni since 2011. 2011 tu diorang bermula dekat Pasar Malam, kemudian berkembang ke Bazar Ramadan semualah. So by that time pernah sebenarnya satu masa dulu dekat Malaysia ni memang hit gila lah apa takoyaki ni kan. Jadi diorang ni antara pioneer lah dalam takoyaki ni. Dan diorang sekarang ni buat Bento Hero ni. Jadi Bento Hero ni sebenarnya lain daripada takoyaki yang dekat Pasar Malam tu sebab dia menggunakan bahan-bahan yang premium. Okay, tepung premium, bento flake premium, sos premium. Jadi korang yang risau, makanan bahan-bahan untuk buat takoyaki ni memang 100% halal. Memang buat daripada local supplier. Okay, bukannya direct daripada Jepun. Jadi korang tak perlu risau dah pasal isu-isu halal. Mix set punya box. So, takoyaki Bento Hero ni ada 5 perisa. I mean ada 5 variety. Pertama ada octopus. Kedua ada ayam cheese. Ketiga ada cheese. Keempat ada udang. Dan kelima yang mix ni lah. Kiki, kucing aku memang suka betul dengan Bento Flake ni. Bismillahirrahmanirrahim. So aku akan cuba dulu. Kiki! Kiki! Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Melaju lah ni habis. Ni ayam cheese tadi. Ni cik octopus. Kiki, rasa dia memang sedap lah. I mean, berbeza yang Ui, besar gila udang dia. Ni pilihan yang betul ni. Ambil satu gila udang ni ke udang. Oh ni otopat. Oh ni udang. Nak tunjuk berapa besar ni udang dia. Udang dia besar gila weh. Kau kalau dekat Pasar Malam tak dapat besar ni boy. Eh, sibuk lah dia ni. Apa yang menarik pasal Bento Hero ni adalah dia ada individual cups macam ni tau. So kalau korang kalau korang order kan, senang kan nak makan ramai-ramai. Tak adalah berkecah-kecah kan, tak adalah bersepa-sepa.
Okey. Tengok lah, melimpah-limpah dia punya bonito flake dia. Memang kualiti premium lah. Macam mana nak tahu takoyaki yang sedap dan tak sedap bagi aku eh? Sama sekali tepung dia tu aku tak suka terlalu keras tau. Maknanya setengah yang dekat pasar malam yang murah tu kan, dia punya takoyaki dia, tepung dia keras tau. And then tepung dia banyak. So sebab kat dalam tu sepatutnya ada, kena ada apa eh? Atau kobis eh? Apa sayur kan? So kadang-kadang tepung dia terlalu banyak. Kau rasa macam makan cucur pun ada kadang-kadang. Yang ni rasa dia memang sedap gila lah. Mayonis banyak. Kat pasar malam pun sebenarnya susah nak jumpa takoyaki yang sedap. Aku pun kena cari jari. Kiranya dah jumpa yang sedap tu memang aku beli kat dia je. Kau ni mengenang ada lah Kiki. Kau ni dah ambil makanan aku ni. Dah lah makan bising. Makan saya senyap tak boleh. Oishi. Eh, stres aku dengan kau ni. Dah makan kan tadi? Tak lah. Okay. Ambil. Ni. Ada maju. Oh, ini udang. Puas sikit dia makan udang dia. Eh, aku sini cakap udang pada tadi eh. Sebab besar. Aduh tu. Apa merajuk siut, rajuk memang habis lah bro. Hey. Jadi kerja pula aku nak kena bagi kau bonito flake ni. Kiki tak mahu lah. Puas hati lah makan ni. Beto Hero ni boleh hantar, tak ada aku dia boleh hantar mana-mana lah kat Kelang Valley ni. Dia ada khidmat runner. So kalau tempah dia boleh hantar, tak ada masalah. Sesuai lah kalau korang nak buat catering kan. Wedding ke apa. Ini kalau dekat wedding ni, sekelip mata je bro habis ni. Dekat pejabat kan. Sayang gila ni. Selain daripada asyik order pizza kan. Takoyaki ni okey kak. Oh,
Allah. Aduh, lupa nak bagi kahwin aku. Oishi. Tak mau. Sip. Ha. Okey, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Kalau korang berminat untuk order Bento Hero ni, kalau korang boleh check dia punya IG, okey, ataupun dia punya Facebook, okey, ataupun kalau nak senang lagi, nak direct lagi, korang boleh contact dia punya nombor telefon, okey. Aku akan bagi link dia punya Instagram, dia punya Facebook dan nombor telefon dekat ruangan komen di bawah dan ruangan description. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan make sure korang share video ni kat kawan-kawan, dekat kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah, supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification, okay? Jangan lupa untuk follow Instagram aku. Comment dan feedback korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah, okay? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, terkemas. Hai, oishi, oishi, nak nyali.